Yeah. Makanya tiang sering sampaikan bahwa Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk kita melatih diri kita beribadah dengan baik kepada Allah, bulan untuk kita membiasakan diri agar kita istiqamah beribadah dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Mungkin di luar Ramadan kita jarang bangun malam, tapi ketika Ramadan kita istiqamah untuk bangun malam, sempatkan diri kita untuk bisa sholat sholat malam, walaupun tadi sudah sholat terawih. Di luar Ramadan mungkin kita jarang berpuasa, puasa Senin, Kemisnya sudah tidak puasa. Kalau puasa Kemis, Seninnya mungkin sudah tidak puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin Senin Kamisnya pun juga tidak puasa. Tapi karena Ramadan, kita jadi berpuasa. Sebulan penuh kita berpuasa. Kadang kita puasa selama Ramadan 29 hari, kadang kita berpuasa selama Ramadan penuh 30 hari. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi puasa ini menjadi tiga. Yang pertama adalah puasa umum, puasa kebanyakan orang. Puasa umum ini orang hanya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum di siang hari, mulai dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak colek-colek istri, dia tidak berhubungan suami istri maksudnya, dan dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi kalau ada kesempatan berbuat maksiat, dia bermaksiat. Ya ini kebiasaan shaumul umum, puasanya orang umum. Sehingga apa? Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang-orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali dia mendapatkan haus dan lapar, dahaga dan lapar. Yaitu orang itu, orang yang berpuasa hanya menahan lapar, hanya menahan haus, tapi kerjaannya nikit tidur aja. Enggak ada ibadah-ibadah yang lain dikerjakan. Enggak dia tadarus Al-Quran, enggak dia banyak sedekah. Jadi dia hanya tidur, habis subuh tidur, nanti bangunnya mau maghrib. Kaget dia kalau sudah mau waktunya buka puasa. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, kecuali haus. Yang kedua, orang yang puasanya khusus. Puasa khusus bukan hanya dia menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia menjaga al-jawarih, dia menjaga anggota tubuhnya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, dia jaga kakinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, tapi dia jaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Mata ini digunakan untuk beribadah, lihat Al-Quran, baca Al-Quran, lisannya membaca, matanya memandang Al-Quran, telinganya mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran, tangannya nih. Ibu-ibu punya tangan dibuat ulek sambal, buat buka puasa, buat sahur, maka pahala ini ibadah. Kakinya dibuat jalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, termasuk ibu-ibu pergi ke pasar, ibu-ibu pergi belanja pakai kakinya untuk persiapan buka puasa,
untuk persiapan sahur, maka apa? Langkah kita meskipun menuju pasar tadi ini menjadi langkah yang bernilai ibadah. Oke. Lebih-lebih kaki kita gunakan untuk melangkah ke masjid sholat tarawih. Oke, hati-hati, jangan seperti di kota-kota. Kalau kota-kota nih, hari pertama penuh, kedua masih penuh, ketiga masih penuh, satu minggu penuh. Nanti menjelang akhir-akhir Ramadan, ini ada kemajuan shopnya. Makin maju shopnya. Yang tadinya penuh makin, kurang satu minggu, sisa tiga shop. Kurang lima hari, tinggal dua shop. Kurang dua hari tinggal satu shop, itu pun gak lengkap satu shop. Yang penuh mana? Mall epicentrum, tahu epicentrum bu? Di epicentrum, di kota, di mall yang besar nih bu, di sana yang penuh, di masjidnya kosong. Kemudian yang ketiga adalah puasa khususil khusus, puasa yang istimewa. Dia bukan hanya menjaga dari al-al yang membatalkan puasa, dia juga bukan hanya menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tapi juga dia bisa menjaga hatinya dari urusan-urusan dunia. Hati yang bertakluk, hati yang hanya memikirkan dunia. Akan tetapi hati ini isinya adalah Allah. Nah, kalau sudah puasa semuanya nih, perutnya dia tahan untuk tidak makan, tidak minum. Mohon maaf kemaluannya. Menahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kemudian anggota tubuhnya dia tahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan hatinya fokus kepada Allah. Maka inilah puasa yang paling utama. Jadi, sudah pasti ini mampu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Hikmatut Tasyrik wa falsafatih, kitab Hikmatut Tasyrik di sini disebutkan beberapa hikmah puasa. Beberapa hikmah puasa. Hikmah yang pertama, bahwa puasa ini adalah syukrullah ta'ala min haitsu karruhu ibadatan. Jadi kita berpuasa ini hakikatnya kita bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Saat kita menjalankan puasa berarti kita sedang bersyukur kepada Allah. Karena memang hakikatnya setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Lamun kita sholat misalnya, kita sedang bersyukur kepada Allah. Ketika kita mengeluarkan sedekah, beribadah dengan sedekah, maka itu artinya kita sedang bersyukur kepada Allah. Saat kita berpuasa, itu pun juga kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi syukur ini bukan hanya ucapan alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah ini hanya sebagian kecil dari rasa syukur, dari bentuk syukur yang kita lakukan kepada Allah. Hakikat syukur yang sebenarnya, bagaimana semua yang tercipta ini, apa yang ada dalam diri kita, apa yang Allah berikan kepada kita, mulai dari rambut sampai ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki, semata-mata semuanya untuk beribadah kepada Allah. Sholat itu adalah syukur kita kepada Allah. Puasa, syukur kita kepada Allah. Sedekah, syukur kita kepada Allah. Pergi haji, pergi umrah, syukur kita kepada Allah. Bahkan duduk di majelis ini,
adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua, puasa niki li ajli ayyu'allimana syari'ul hakim kaifa nu'afidu 'ala ada'il amanah. Hikmah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dengan puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa menjaga amanah yang Allah berikan. Jadi setiap kewajiban dari Allah itu amanah. Allah perintahkan sholat, maka sholat itu amanah yang Allah titipkan kepada kita. Mampu tidak kita menjalankan amanah itu? Ketika Allah memerintahkan puasa kepada kita, mewajibkan ibadah puasa kepada kita, maka hakikatnya apa? Hakikatnya Allah ini sedang menitipkan amanah. Kira-kira kita bisa jaga enggak amanah itu? Bisa saja angkur, bisa saja kita pura-pura puasa. Enggak ada yang tahu. Kalau sholat, ini ada yang tahu. Karena ada gerakannya. Kita sedekah mungkin ada yang melihat. Tapi kalau kita puasa, enggak ada. Bisa saja saat orang enggak ada di rumah. Ibu-ibu sedang masak, enggak ada suami, enggak ada anak, enggak ada cucu. Nah lumayan, noleh kanan, noleh kiri, kok enggak ada orang. Dimakan itu tempe, dimakan itu peleci. Saat menjelang puasa pura-pura lemes. Padahal sudah makan. Yang tadinya mau nyicip kok enak rasanya. Akhirnya keterusan bukan hanya nyicip, tapi dimakan. Ampura, yang namanya nyicip ini bukan ditelan. Yang namanya nyicip, Ustaz, boleh enggak ibu-ibu nyicipin makanan? Boleh. Boleh. Kalau bapak-bapak yang nyicip makruh. Tapi kalau ibu-ibu ini enggak makruh, boleh. Dicicip. Kurang asin apa apa kurang manis, apa kurang garamnya, apa kurang mecinnya, kurang masakunya, apa kurang apa kurang ininya, itunya, bumbunya, apa kurang kunyitnya, apa kurang jahenya, apa kurang apa kurang cabenya, ini dicicip enggak apa-apa, tapi jangan ditelan. Jadi nyicip ini cuma ujung lidah, setelah itu dilepeh, dibuang lagi. Dibuang lagi. Kalau masaknya ini pinter, ini enggak perlu ditelan, ini sudah tahu. Oh, ini kurang sedap ininya. Oh, ini kurang ininya. Oh, kurang campuran ininya. Itu sudah paham. Jadi hakikatnya puasa ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menjaga amanah. Jadi yang namanya amanah ini bukan hanya ketika kita diberi jabatan misalnya. Tidak. Setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu amanah untuk kita. Bisa tidak kita menjalankan itu? Bisa tidak kita melaksanakan amanah yang Allah beri, yang Allah berikan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal hikmatu tsalitsah annal bahimata wa hiya allati la amla'a illa al akl wasyurb wa ma fi hukmihima min tanawulil nilali. Jadi hikmah yang ketiga, bahwa sesungguhnya bahima ini ampura, hewan. Kambing itu bahima. Hewan-hewan semuanya ini bahima. Yang mana hewan ini tidak ada keinginan yang lain, kecuali pengen yang enak-enak. Pengennya cuma makan, minum, kemudian kawin, tidur, sudah, itu saja. Pokoknya yang enak-enak saja. Nah, dalam diri manusia ini ada unsur, sebagian unsurnya adalah unsur bahima. Kenapa? Karena kita memiliki nafsu.
Kambing punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akalnya. Malaikat punya akal, manusia punya akal. Yang membedakan manusia dengan malaikat adalah nafsu, nafsunya. Malaikat oleh Allah hanya diberikan akal, hewan oleh Allah hanya diberikan nafsu, sementara manusia Allah berikan dua-duanya, nafsu dan akal. Makanya malaikat ini karena hanya diberi akal, maka tidak ada malaikat yang melanggar. Tidak ada malaikat yang melanggar. Malaikat kalau suruh jaga langit yang pertama, maka ila yaumil qiyamah malaikat itu tidak akan pernah turun ke dunia, juga tidak akan pernah naik ke langit yang di atasnya. Kalau ada malaikat misalnya suruh jaga gunung, tidak akan pernah malaikat itu jalan-jalan ke Pantai Kuta. Tetap diamnya di gunung dia. Andai kata ada malaikat yang diperintahkan berdiri oleh Allah, maka ila yaumil qiyamah malaikat itu tidak akan pernah duduk, juga tidak akan pernah tidur. Nih. Itu malaikat. Kenapa? Karena hanya ada akal. Makanya orang itu dengan akal-akal ini selalu membenarkan apa yang benar, selalu menyalahkan apa yang memang harus disalahkan. Itu akal. Ambura, seorang maling misalnya. Maling kalau ditanya, mencuri ini halal apa haram? Akalnya pasti dalam hati, akalnya akan berbisik, mencuri itu haram. Ye. Tapi nafsu yang mengatakan, alah halal. Itu nafsu. Ye. Yang mengajak kita berbuat maksiat itu adalah nafsu. Yang mendorong kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu nafsu. Yang menjadikan kita lupa kepada Allah, hanya ingat kepada dunia itu adalah nafsu. Nafsu. Makanya nafsu ini pengennya yang enak-enak, itu nafsu. Lah, malaikat punya akal tanpa memiliki nafsu, hewan punya nafsu tanpa memiliki akal, sehingga hewan ini ambura. Tidak pakai baju, hewan ini tidak malu. Mana ada sapi malu? Ini gitu. Kucing ini gitu. Ada orang di sana, kita sedang goreng ikan, gitu. Ada kucing, tidak peduli kucing ini. Gitu. Apalagi kalau kucing sedang lapar, dimakan gitu. Makanya kalau ada orang suka sama milih orang lain, harta orang diambil tanpa izin, harta orang diambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya sama kayak kucing sama kambing tadi. Coba yang punya kambing dilepas, gitu, rumput siapapun akan tetap dimakan. Meskipun dikasih tulisan di kebunnya, ya, ya, ya. Rumput ini khusus kambing saya. Kambing nggak peduli, nggak peduli. Yang penting makan itu kambing. Jadi kalau ada bapak-bapak misalnya kambing ini masuk ke kebunnya, kemudian makan rumput, kemudian kambingnya dilempar, ini aneh. Ini gitu. Orang namanya kambing. Namanya kambing. Gitu. Makanya malaikat ini sebenarnya gedek sama manusia ini. Malaikat pernah matur kepada Allah, pernah menghadap Allah. Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang selalu berbuat maksiat di muka bumi? Kenapa engkau ciptakan manusia yang sering durhaka kepadamu? Kenapa engkau ciptakan manusia yang sering melanggar perintah-perintahmu? Andaikan kami kaum malaikat yang diturunkan ke bumi, yang menjadi khalifah di bumi, niscaya kami tidak akan seperti mereka. Lalu kata Allah, ya, coba pilih malaikat terbaik di antara kalian. Pilih malaikat yang terbaik, dua malaikat yang terbaik di antara kalian. Nanti saya tempatkan di bumi. Akhirnya terpilihlah dua malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada malaikat Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah di daerah Babilonia. Bi Babilah Harut wa Marut.
diturunkan di daerah Babilonia. Lah, akhirnya ketika malaikat ini diturunkan oleh Allah ke dunia, maka Allah sertakan nafsu pada diri malaikat tadi ini. Akhirnya apa? Akhirnya kedua malaikat ini dijadikan hakim di suatu daerah itu. Jadi ternyata malaikat sama ketika diberi nafsu. Kalau ada di antara kita misalnya dihilangkan nafsunya, kemudian yang tersisa hanyalah akal, maka kita akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiang sering sampaikan Ramadan adalah momentum agar kita bisa mengembalikan posisi kedudukan akal manusia. Sebab yang namanya akal dengan nafsu tiap harinya ini berkelahi. Tiap harinya ribut. Akal pengen ke kanan, nafsu pengen ke kiri. Akal ngajak ke kanan, nafsu ngajak ke kiri. Akal pengen ngajak ke atas, nafsu pengen ngajak ke bawah. Selalu beda antara akal dengan nafsu. Kalau akalnya ini dominan, kalau akalnya ini lebih kuat daripada nafsunya, maka orang tidak akan mengikuti bisikan-bisikan nafsu. Akan tetapi kalau nafsu yang lebih kuat daripada akalnya, maka akal pun akan tunduk kepada nafsu dan mengikuti maksiatnya. Makanya apa kata para ulama? Orang yang banyak makan, orang yang banyak minum akan memperkuat nafsunya. Orang yang sering banyak makan, banyak minum, ini akan kuat nafsunya. Kalau nafsunya akan kuat, mudah kita berbuat maksiat kepada Allah. Orang banyak makan, mesti banyak minum. Orang banyak makan, banyak minum, mesti banyak tidur. Orang yang banyak tidur, umurnya ini hanya disia-siakan. Cuma untuk makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makanya meskipun cerita ini terdapat di dalam kitab yang tidak muktabar Durratun Nasihin, dulu bagaimana Allah menciptakan dua makhluk sebelum manusia diciptakan. Makhluk yang pertama yaitu akal, makhluk yang kedua adalah nafsu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Setelah Allah menciptakan akal, Allah panggil akal itu. Kemudian ditanya akal itu, wahai akal, man ana wa man anta, man anta wa man ana. Siapa aku, siapa engkau, siapa engkau, siapa aku? Kata akal, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambaku. Itu akal. Karena akal ini selalu tunduk kepada Allah. Akal selalu mengikuti Allah. Akal ini tidak sombong. Yang sombong ini adalah nafsu. Akal ini selalu tunduk kepada Allah. Akal ini selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Akal ini selalu mengakui dan akal ini selalu tahu diri siapa dirinya dan siapa sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kemudian dipanggil makhluk satunya yang namanya nafsu. Dipanggil nafsu ini, diberi pertanyaan yang sama seperti Allah memberikan pertanyaan kepada akal, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa aku. Nafsu menjawab dengan congkak dan sombongnya, ana-ana, anta-anta. Kalau bahasanya orang Jakarta, gue-gue lulu. Paham bu? Bu paham ya? Jadi bahasa kasarnya, saya-saya, kamu-kamu. Itu kalau bahasa kasarnya. Ngapain ngurus-ngurus? Nah itu, yang kurang lebih seperti itu. Itu nafsu. Akhirnya Allah lempar nafsu ini ke dalam neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun lamanya dipanggil lagi. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa aku? Lagi-lagi dia menjawab, gue-gue lulu. Tetap padahal sudah dihukum ini nafsu. Makanya nafsu ini kadang meskipun dihukum, meskipun apa, tetap aja.
Setelah berbuat maksiat, kemudian Allah kasih teguran, dia kasih musibah. Pas lagi dikasih musibah, taubat ya Allah, astagfirullah. Pas enak lagi, ngapain maksiat lagi. Ini sifat nafsu. Akhirnya Allah lempar lagi nafsu ini ke dalam neraka jahannam. Bukan hanya dilempar, ditaruh dalam neraka, tapi di dalam neraka Allah buat nafsu ini kelaparan selama 100 tahun. Allah buat nafsu ini kehausan dalam 100 tahun. Sehingga apa? Dalam waktu 100 tahun dipanggil lagi nafsu ini, diangkat nafsu ini, kemudian ditanya, man anta wa man ana. Baru nafsu ini menjawab, nih, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Makanya agar nafsu ini tunduk, nih, Allah syariatkan untuk berpuasa. Nih. Jadi puasa ini agar kita tunduk kepada Allah. Puasa ini agar kita mau menyembah Allah. Puasa ini agar kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan firman Allah tadi ini, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Allah, mudah-mudahan akal kita selalu menang mengalahkan nafsu ini, nafsu kita semuanya. Kemudian hikmah selanjutnya, fa idza ma habasal insanu nafsahul ba'iniyata, ketika manusia itu mampu memenjarakan nafsunya, mengikat nafsunya, an kulli hadhil milat alladhi hiya min sya'nil baha'im, dari semua yang enak-enak tadi ini, ya makan, minum, tidur, dia tidak banyak tidur, tidak banyak makan, tidak banyak minum misalnya, summa saffat nafsuhu wa khalasat ruhuhu, maka nafsunya ini akan menjadi bersih, dan ruhnya akan terbebas min sifatil bahimiyati, dari sifat hayawan. Kalau sudah terbebas dari sifat hayawan, sara ilal malakiyati akrab, maka dia lebih condong, lebih dekat dengan sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah. Jadi lebih taat kepada Allah kalau bisa menjaga nafsu. Lah, puasa ini hakikatnya untuk melemahkan nafsu agar akal berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian hikmah yang keempat, hikmah puasa yang keempat, innal atibba asyaru wa qalu innal insana la ya'kulu bi jasha'in wala yukfiru minat ta'an li'anna dhalika yu'adithu lil ma'idda tidda'al abal kama waradah. Jadi kata pakar-pakar kesehatan jauh-jauh hari, beliau sudah mengatakan, para dokter-dokter Islam dulu, mereka mengatakan bahwa manusia ini jangan sampai makan dengan tamak. Makan lagi, fardan sampai sini, masih aja masuk, apalagi bulan maulid, diundang maulid di sini sudah segini, habis itu berangkat ke tempat lain sudah segini, masih aja makan, dan jangan banyak-banyak makan, terlalu banyak jangan, kata para dokter. Kenapa? Sebab dengan memperbanyak makan tadi ini bisa menyebabkan penyakit, datangnya penyakit-penyakit baru yang sulit untuk diobati. Muncul kolesterol karena makan. Muncul penyakit asam urat karena makan. Muncul penyakit asam lambung karena makanan. Dan sulit nanti diobati, darah tinggi karena makanan. Penyebab utamanya adalah makanan. Makanya dikatakan al-ma'iddatu baitud da, al-ma'iddah
pencernaan, perut, lambung, semuanya ini adalah sarangnya penyakit. Siapa-siapa yang bisa jaga perut, maka insya Allah kita sehat. Artinya jaga perut, jaga makannya, bukan hanya makannya, tapi pola makannya dijaga. Wa kulu, perintah Allah, dan makanlah. Wa syarabu, dan minumlah. Allah tidak pernah melarang, pokoknya itu halal. Suruh makan, suruh minum, cuma syaratnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Makanya kata para ulama, hendaknya perut kita ini dibagi tiga. Sepertiganya ini berisi makanan, sepertiganya lagi berisi cairan minum, sepertiganya ada rongga agar ada udara, ada nafas. Itu sehat. Jangan makan sebelum lapar. Nih, kalau belum lapar jangan makan. Kalau terasa lapar baru makan. Nih. Dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya makan jangan nunggu sampai sini baru berhenti. Sebelum kenyang sudah berhenti. Insya Allah, meskipun sudah lingsir, meskipun sudah tua, meskipun sudah sepuh, kalau bisa menjaga makanan, maka akan tetap sehat. Banyak sekarang ini masih muda-muda, masih remaja, oh darah tinggi, masih remaja, oh kencing manis. Masih remaja, oh dia kolesterol tinggi, oh masih remaja ini sudah sulit jalan, kenapa? Asam uratnya tinggi. Banyak sekarang nih. Makanya orang-orang yang kadang kerjanya cuma duduk aja, beda sama di sini, ke sawah, ke kebun, nih. Nah ini, maka sehat nih. Lah, hakikatnya kita berpuasa ini agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Ibaratkan gilingan padi diistirahatkan dulu selama bulan Ramadan. Sudah setahunan kita pakai ini perut. Sudah setahunan penuh kita pakai ini kerongkongan. Sudah setahunan penuh kita pakai pembuangannya. Nih, lah sekarang Ramadan ini diistirahatkan. Nih, tidak makan full 24 jam. Makanya kalau berbuka puasa jangan balas dendam. Amburan nih. Kadang banyak orang yang berpuasa betul enggak makan di pagi hari, betul enggak makan di siang hari, betul enggak makan di sore hari, tapi setelah maghrib habis semuanya. Berangkat terawih, pulang dari terawih makan lagi. Setelah itu habis terawih dia tadarus, biasanya banyak makanan, dia habiskan juga. Setelah pulang sudah disiapkan oleh istri menu sahur, habis juga. Lah sama aja nih, pada doang ini. Puasa enggak puasa sama aja. Sebab apa? Sebab puasanya ini balas dendam. Bahkan kadang mohon maaf, banyak orang-orang mengeluh kalau puasa ini ternyata biayanya lebih banyak daripada di luar puasa. Kenapa? Karena masaknya lebih banyak, karena menunya lebih enak. Kalau di luar puasa masak ayam cuma satu ekor buat satu keluarga, ketika Ramadan puasa masaknya dua ekor. Kenapa? Ya ini namanya puasa balas dendam. Sama aja. Tetap makan secukupnya. Kemudian hikmah selanjutnya, hikmah yang kelima, hiya idhafu syahwatil jima'. Tilka syahwatan lati yastawi fiha al-insan wal hayawan. Hikmah yang kelima, melemahkan syahwat jima'. Tahu jima' ini? Jima' paham ya? Jadi jima' ini hubungan
suami istri ini melemahkan Ramadan ini. Lah, ini salah satu fungsinya buat anak-anak remaja yang belum menikah. Jadi misalnya orang belum menikah atau sudah pernah menikah, pisah dari istri atau istri meninggal, belum menikah lagi, ini banyak-banyak puasa, Pak. Banyak-banyak puasa. Ibu-ibunya juga seperti itu. Banyak-banyak puasa agar pikirannya enggak kemana-mana. Mohon maaf, pikirannya pengen hubungan suami istri, tapi enggak ada istrinya. Pikirannya pengen hubungan suami istri, tapi enggak ada suaminya, kan kacau. Lah, biar enggak ada pikiran-pikiran seperti itu, solusinya puasa. Kemudian selanjutnya hikmah yang keenam, innal insana idza shoma wa dhaqa muraratal ju'i, sesungguhnya manusia apabila sudah puasa kemudian merasakan pahitnya, atau susahnya, atau pahitnya lapar, tahu bagaimana rasanya kelaparan, tahu bagaimana rasanya kehausan, maka hasala, maka dia akan bisa merasakan hasala indahu atun wa rahmatun. Akan timbul dalam hatinya itu rasa kasih sayang, akan timbul dalam hatinya ini kelembutan, penuh cinta, penuh kasih sayang, iba, peduli alal fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Saat berpuasa di siang hari kita lapar, seharinya kita berpikir, di luar sana banyak orang yang kelaparan bukan karena puasa. Kita ini puasa kan karena dipaksa. Andai kata enggak dipaksa, mungkin enggak puasa. Contoh, ada puasa yang tidak dipaksa, puasa Senin dan Kemis. Puasa sunnah ini enggak dipaksa oleh Allah. Tidak diwajibkan oleh Allah, sehingga orang banyak tidak mengerjakan. Coba puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah, sehingga orang ini mau tidak mau, siap tidak siap, bisa tidak bisa, ini akhirnya tetap puasa karena merasa dipaksa. Karena terpaksa ini tadi, makanya mau. Walaupun hakikatnya kita mengerjakan ibadah, jangan terpaksa. Karena hakikatnya kita yang butuh ibadah ini. Bukan Allah butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Justru kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita yang butuh kepada Allah. Kita butuh rahmat Allah untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan rahmat ini dekat dengan orang-orang yang beramal sholat. Lah, ketika kita berpuasa, harusnya kita ini punya pemikiran, banyak orang-orang di sana yang kelaparan bukan hanya satu bulan. Banyak orang-orang di sana yang sepanjang hari, setiap sepanjang tahun itu kelaparan. Sehingga apa? Kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, mudah kita untuk berbagi kepada orang. Saat ada orang datang ke rumah, sulit bagi kita untuk mengatakan sabar. Datang ada orang, minta beras, minta kepeng misal. Lah kita cuma bilang sabar. Siapa tahu orang itu memang belum makan sudah 2 hari. Siapa tahu orang ini ingin memberi makan anak-anaknya. Siapa tahu dia banyak anak, kemudian dia sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya kerja. Bukan dia tidak mau kerja mungkin, tapi dia mungkin punya usaha, tapi dari usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin dia juga punya sawah, dia sudah coba bercocok tanam, ternyata gagal semuanya. Mungkin dia sudah pernah punya kambing, mungkin dia sudah punya ternak sapi, tapi ternyata kena penyakit, mati semua kambing dan sapinya. Sehingga apa? Terpaksa, tidak ada jalan lain untuk makan, kecuali meminta misalnya. Maka jangan pernah katakan itu, selama itu masih ada, berapapun berikan dia, siapa tahu itu bermanfaat. Dengan berpuasa hati ini semakin peka, kita ini semakin peka kepada orang-orang yang membutuhkan. Lah kok misalnya setelah Ramadan kita tambah pelit,
Setelah Ramadan misalnya kita tambah kikip. Setelah Ramadan kata orang Jawa misalnya kita tambah mudik. Setelah Ramadan misalnya kata orang Madura tambah cerek. Okay. Maka gagal Ramadannya. Orang yang Ramadannya sukses, salah satu cirinya dia tambah murah, tambah pemurah, dia tambah dermawan, dia tambah suka memberi. Itu salah satu indikasi, salah satu bukti atau salah satu tanda puasa kita ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tadi ini tujuan puasa tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Okay. Insyaallah sebentar lagi tiang pelingin pelunggu akan sampai di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi. Okay. Ya, mungkin berapa hari lagi? 8 harian, semingguan lah. Semingguan. Dan ini enggak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita bisa sampai pasti ini semuanya nanti ngututin Ramadan. Tidak ada. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang ingin nanti misalnya setelah lebaran ngisi di sini masih lengkap nih. Tidak ada yang dipanggil oleh Allah masyarakat. Yang ingin nanti setelah Ramadan ketemu sama pelinggi-pelunggu semuanya, niki masih sehat, masih bisa hadir di sini. Kan tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Maka kita, jaminan kita hanyalah Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, minta kepada Allah agar kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambut Ramadan dengan penuh syukur. Besok kurang 7 hari lagi, bersyukur kepada Allah. Tambah dekat kurang 6 hari, bersyukur kepada Allah. Nanti malam Ramadan, kita sampai di malam Ramadan misalnya, bersyukur kepada Allah. Kalau perlu sujud syukur kepada Allah. Kenapa? Telah dipertemukan dengan bulan yang spesial. Bulan yang tidak ada doa kecuali Allah akan ijabah. Tidak ada amal kecuali Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tidak ada permintaan kecuali Allah akan berikan. Allah akan ijabahi, Allah akan berikan permintaannya. Itu adalah bulan suci Ramadan. Mau doa dimanapun, mau doa waktu apapun, dohor, setelah dohor, maghrib, isya, pagi, siang, sore, malam, semuanya adalah waktu-waktu mustajabah di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai banyak nabi-nabi yang iri kepada, bukan ini, yang ingin memiliki Ramadan, yang ingin mendapatkan Ramadan seperti istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadannya. Makanya nanti ketika akhir Ramadan, malam terakhir Ramadan, barakatis samawati wal ard, langit itu menangis, bumi menangis, wal malaikatu, malaikat menangis, semua yang ada, makhluk-makhluk Allah semuanya menangis, seraya mengatakan, musibatul ummati Muhammad, musibah bagi umat Muhammad. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, ayyul musibah, ya Rasulullah, musibah apa itu ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhihabu Ramadan, perginya bulan Ramadan. Berlalunya Ramadan. Ini adalah musibah bagi kita. Syukur-syukur kalau Ramadannya ini Ramadannya Ramadan terbaik bagi kita. Na'udzubillah min dzalik, ketika Ramadan pergi ternyata Ramadannya menjadi Ramadan terburuk bagi kita semuanya. Saat Ramadan masih tetap bermaksiat kepada Allah. Saat Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran. Saat Ramadan tidak pernah bersedekah. Saat Ramadan dia tidak benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terindah di tahun ini. Menjadi Ramadan yang terbaik di tahun ini.
menjadi Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, Allah jadikan kita kuat beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.